wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelumnya, jangan lupa mengisi daftar hadir di link Google Form yang sudah Ibu kirim di WhatsApp grup. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kemarin, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Apakah ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas tentang apa saja? Coba yang masih ingat dan tahu, silakan dijawab. Ya, benar. Kemarin kita itu membahas yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membahas tentang nama-nama kitab Allah beserta para rasul yang menerimanya. Yang ketiga, kita membahas tentang Al-Qur'an merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Coba siapa yang bisa menjelaskan kembali pembahasan kita pada pertemuan kemarin? Siapa yang bisa, boleh angkat tangan. Nah, betul sekali. Pembahasan kita pada pertemuan kemarin yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan wahyu-wahyu kepada para rasul sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Adapun nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan beserta para rasul, yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an ini merupakan kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau kurang lebih selama 23 tahun. Yang diturunkan di dua kota yaitu Mekah dan Madinah. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini meliputi dua poin, yaitu yang pertama 3.3, kita dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua 4.3, kita dapat menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian mempelajari tentang materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an, kalian diharapkan dapat yang pertama yaitu menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
dapat menilai perilaku sehari-hari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat membaca dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini meliputi yang pertama, manfaat atau hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah membagikan link buku tentang materi kita pada hari ini di WhatsApp group. Apakah kalian semua sudah membaca dan memahami materi kita pada hari ini? Alhamdulillah, jikalau sudah dibaca dan dipahami semua. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Lalu bagaimana sih manfaat meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ayo, siapa yang tahu boleh dijawab. Ya, benar. Salah satu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah diturunkannya kitab suci. Kitab suci ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Apabila kita berpedoman kepada kitab suci tersebut, maka kita dapat membedakan hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah, sehingga hidup kita itu penuh dengan kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala antara lain, yang pertama yaitu memiliki pedoman dalam menyelesaikan persoalan hidup. Yang kedua, mendapatkan petunjuk agar manusia tidak tersesat. Yang ketiga, mendapatkan kisah-kisah manusia pada zaman dahulu. Yang keempat, mendapatkan ilmu karena kitab merupakan sumber ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, mengetahui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang melalui ayat-ayatnya. Nah, setiap melakukan sesuatu yang baik, maka akan memperoleh suatu manfaat. Dari seseorang telah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan hikmah ataupun manfaat. Jadi, itulah beberapa manfaat dalam meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Silahkan yang mau membacakan tentang perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan. Ya, benar, dan terima kasih karena sudah mau membacakan. Lalu, sikap apa yang akan ditampilkan orang dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu memiliki sikap toleransi kepada orang lain maupun pengikut agama lain. Sikap toleransi ini adalah saling menghargai, tidak mengganggu, tidak mengurusi persoalan akidah maupun ibadah orang lain. Sikap toleransi ini sangat penting untuk kita junjung dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian,
Yang kedua yaitu selalu membaca dan mengkaji kitab Al-Qur'an. Jadi, Al-Qur'an itu wajib kita baca, wajib kita pelajari, dan wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan bukti bahwa kita beriman kepada kitab Al-Qur'an. Jikalau kita hanya mempercayai saja, tidak membaca, tidak mengkaji, bahkan pun tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kepercayaan kita itu tidak akan sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rajin beribadah. Misalnya seperti mengerjakan sholat, bersedekah, kemudian berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beramal soleh. Amal soleh itu adalah perbuatan yang sangat baik. Di antaranya adalah saling memaafkan, kemudian saling gotong royong, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Misalkan kalian berada di lingkungan sekolah, dan itu merupakan perbuatan amal soleh. Jikalau kita sudah melakukannya, berarti kita sudah mencontohkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kalian semua, pastinya kalian sudah pernah melakukan ini semua ya. Seperti saling memaafkan, memaafkan kepada orang lain maupun kepada sesama teman, saling gotong royong, saling membantu, dan membuang sampah pada tempatnya. Misalkan kalian berada di lingkungan sekolah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Umat Islam wajib mempercayainya. Keharusan beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, sungguh orang itu akan tersesat sangat jauh. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kitab Zabur, Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Kewajiban kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tugasnya yaitu
kalian hafalkan Quran surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalian setor hafalan kalian dengan membuat video. Kemudian untuk pengumpulannya kalian bisa mengumpulkan melalui WhatsApp group. Dan batas akhir pengumpulannya minggu depan. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.